Kebetulan saya memang memiliki ketertarikan di bidang data ya, karena makin sekarang kita tahu kebutuhan akan data itu di mana-mana tetap membutuhkan data. Sehingga ketika saya memilih backend masih berkaitan dengan database dan juga yang ketika mempelajari seluk-beluk data, saya harus komitmen dengan diri saya sendiri. Ini hal yang saya inginkan gitu. Jadi memang untuk ilmu-ilmu seperti ini, karena sebelumnya saya juga belajar statistika, hal-hal yang berbau eksak gitu, memang butuh perhatian lebih. Saya pikir memang bukan hal yang mudah, sehingga untuk hal yang nantinya akan kita nikmati nantinya, seperti mungkin yang kayak harapannya masih kita itu, memang butuh ekstra tenaga, kesabaran, dan semua-semuanya.